Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, kali ini saya kembali lagi ya bersama Atigas Channel. Seperti biasa masih seputaran WhatsApp. Nah, kali ini WhatsApp mengeluarkan fitur barunya lagi gitu ya. Gak baru-baru amat sih, cuman ini masih tergolong baru ya. Adapun fiturnya seperti apa, yuk simak video berikut ini. Nah, di sini teman-teman saya akan memperkenalkan fitur barunya WhatsApp, yaitu polling ya teman-teman. Oke, apa sih gunanya polling? Polling adalah sebuah jejak pendapat ya. Nah, langsung saja bagaimana caranya ketika kita akan membuat polling. Nah, teman-teman bisa masuk dulu ke grup atau di chattingan biasa juga ada ya. Di sini di gambar klip ini kita klik. Nah, di sini yang di chapter itu ada polling ya. Nah, di sini polling itu kita buat ya. Silakan teman-teman mau buat pertanyaan apa ya, misalkan seperti ini ya teman-teman ya. Saya ketik dulu ya teman-teman ya. Nah, seperti ini ya teman-teman ya. Kemudian kita buat ya di sini berupa pertanyaan. Nah, menurut teman-teman mana yang akan didahulukan? 1000 subscriber atau 4000 jam tayang? Nah, langsung kita kirim. Nah, nanti hasilnya akan seperti ini ya teman-teman ya. Nah, di sini nanti para anggota itu akan mengklik seperti ini. Nah, ini ada satu suara ya. Terus nanti tergantung anggotanya siapa aja, di sini dia juga nanti akan membuat polling seperti ini. Nah, nanti hasilnya bagaimana kita lihat yang di bawah ini, lihat suara. Nah, di sini nih nanti akan kita dapatkan hasil polling tersebut, berapa suara, mana yang terbanyak, mana yang kurang suaranya ya. Seperti itu aja teman-teman ya, di fitur WhatsApp-nya untuk tab polling. Nah, cukup mudah ya teman-teman. Boleh silakan teman-teman coba barangkali di grup atau di chattingan masing-masing itu perlu suatu polling atau jajak pendapat. Kita perlu suara mana yang terbanyak. Nah, disinilah kita bisa manfaatkan fitur pollingnya WhatsApp. Oke, itu saja teman-teman tutorial singkatnya. Terima kasih sudah menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.